Apa itu uji iod? Uji iodin merupakan salah satu metode pengujian yang digunakan untuk membedakan polisakarida dari disakarida dan monosakarida. Perubahan warna larutan terjadi karena dalam larutan pati terdapat unit-unit glukosa yang membentuk rantai helix karena adanya ikatan dengan konfigurasi pada tiap unit glukosanya. Bentuk ini yang menyebabkan pati dapat membentuk kompleks dengan molekul iodium yang dapat masuk ke dalam spiralnya. Larutan iodin yang direaksikan dengan glikogen akan membentuk warna merah sampai coklat yang disebabkan karena adanya penyebaran iodin pada struktur cincin glikogen yang saling berikatan sehingga membentuk kompleks berwarna merah kecoklatan. Apa itu uji aktivitas enzim alfa amilase? Uji aktivitas enzim alfa amilase merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan hidrolisis enzim alfa amilase sebelum akhirnya akan digunakan dalam skala besar industri. Uji ini dilakukan dengan cara memberi cairan saliva pada sampel. Sampel tersebut sebelumnya telah diberikan larutan iod terlebih dahulu. Sampel yang telah diberi saliva lama-kelamaan akan mengalami pemudaran warna karena terjadi pertemuan amilosa dan amilopektin yang bercampur pada sampel.